Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat sahabatku petani walet. Alhamdulillah hari ini tepatnya berada di Pomala, daerah desa Huko-Huko ya. Ini hari ini kita on perdana. Di belakang saya ini ya, RB ukuran 5x8 dua lantai. Oke, kita masuk ke dalam untuk melihat tata ruang yang ada di dalam ini sebelum kita onkan. Ini sangat terlambat kita onkan karena sudah menjelang maghrib ya, jadi kita tidak sempat untuk melihat respon dari SP ini. Oke, saya balik dulu kameranya, kita lihat tata ruang yang ada di dalam. Ini dia RW nya sebelum kita onkan, kita masuk dulu ke dalam untuk melihat tata ruang yang ada di dalam RW ini. Ini sangat terlambat kita onkan karena sudah menjelang maghrib. Oke, kita masuk ke dalam untuk melihat tata ruang yang ada di dalam RW ini. Tepatnya RW ini berada di Kecamatan Pomala, Desa Huko-Huko. Oke, kita naik ke dalam untuk melihat tata ruang yang ada di dalam RW ini. Oke, kita naik ke atas untuk melihat tata ruang yang ada di dalam RW ini. Untuk naik ke atas ini sangat ekstrim ya, sangat sempit. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Oke, ini RW-nya. Silahkan disimak baik-baik ya. RW ini ukuran 5x8 dua lantai. Sebenarnya RW ini apabila ukuran 5, kita tidak bisa melakukan sekat tengah bagi dua ruangan, tetapi tinggi per lantai 3 meter lebih sehingga memungkinkan untuk melakukan penyekatan sekat tengah ya bagi dua ruangan. Jadi formasi berubah, yang awalnya formasi 3-2-3, begitu tiba di lapangan atau di lokasi formasi berubah karena tinggi per lantai 3 meter 20 ya. Jadi sekat menjadi sekat tengah bagi dua ruangan. Ini ya, sekat tengah bagi dua ruangan. Formasi yang kita gunakan formasi 212. Ini ya. Di sini tidak ada twitter tarik dalam. Cuman ada di sini. Pas tengah-tengah ya. Kurang lebih ini 1 meter dari sirip. Karena tinggi per lantai 3 meter 20. Jadi itu yang sering saya katakan kepada teman-teman semua, bahwa formasi twitter mengikut dari tata ruang yang ada di dalam RW. Jadi jangan berpatokan dengan formasi. Di situ banyak teman-teman yang galau karena formasi tidak sesuai dengan tata ruang. Oke, di lantai dasar kita menggunakan sekat gantung saja. Ini ya, sekat gantung kurang lebih 1 meter dari sirip. Bisa teman-teman lihat. Dan saya menggunakan teknik dua suara, Audax 5000 dan Audax 65. Ya. Saya selalu menggunakan tweeter Audax. Audax 5000 untuk tweeter tarik dan Audax 65 untuk tarik 65 ya, dilar. Ini void, bisa teman-teman lihat sendiri. Voidnya berukuran kurang lebih 2 meter 2 kali 2 meter setengah ya, kurang lebih. Oke. Kita naik ke lantai 2. Di lar juga saya menggunakan teknik dua suara ya, yang ada di lar sama di lantai dasar. Ini. Oke, kita naik sebelum kita onkan.
kita naik dulu ya di lantai 2 biar semua jelas ya. Nanti 3 bulan ke depan saya akan kembali ke gedung ini untuk melihat hasilnya. Di sana sama masih ada titer tarik dalam kurang lebih 1 meter ya. Formasi yang saya gunakan formasi 212. Jadi 2-1 mengarah ke lar dan duanya mengarah ke dalam. Oke, tidak ada yang saya sembunyikan di channel YouTube saya. Semua saya buka secara transparan. Jadi buat teman-teman baik pemula atau konsultan boleh saksikan channel YouTube saya. Saya terbuka secara transparan. Tidak ada yang saya sembunyikan agar semua bisa sukses ya. Semua bisa sukses asalkan mau berusaha dan terus berdoa. Ini formasi 212, 212 ya. Jadi di sini 21 mengarah ke sana dan duanya mengarah ke keluar ya. Oke. Formasi 212 sekat tengah. Teknik dua suara yang ada di lar, dan larnya ini berukuran pintu ini ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Ingat bahwa semua mengikut dari tata ruang. Kenapa selalu saya posting setiap saya onkan gunung saya selalu postingkan atau men-share tata ruang, karena setiap RBW masing-masing beda tata ruang, beda formasi gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar silahkan simak video saya, karena setiap RBW beda-beda formasi dan tata ruang, tidak sama semua ya. Ini sayang sekali ya, kita tidak sempat untuk melihat respon dari RBW ini atau suara ini, karena ini sudah menjelang maghrib, sudah mau jam 6 maghrib ya, jam 6 maghrib. Terlambat kita onkan karena tadi pemilik RBW terlalu lambat mengisi air, sehingga kita suruh mengisi setengah saja ya. Ini yang membuat lambat. Oke, teknik dua suara yang ada di LMB dan di lar ya. Ini juga teknik dua suara. Ini adalah RM-nya, menaranya. Ini. Jadi burung masuk dari arah sini. Masuk dan memutar ke dalam. Jadi inilah teknik mengunci anakan yang ada di dalam sini ya. Dan intinya adalah settingan volume. Oke, salam sukses buat sahabatku semua. Kita turun ke bawah untuk mengonkan ya. Siap dionkan RB ini. Kita turun ke bawah dulu. Tadi on di luar ya. Sekarang kita makan onde-onde. Nih, onde-ondenya. Ini tim Walet Bombana. Ada Acok. Ini salah satu anggota grup Rumah Walet Bombana, Mardin Sule. Ini termasuk guru saya ya. Oke, salam sukses. Kita lanjut dulu makan onde-onde. Ini kita sudah onkan ya. Sangat terlambat sekali kita onkan. Seharusnya jam 4 sore tadi sudah on ya. Tapi pemilik RBW sangat lambat mengisi air yang ada di baskom. Jadi kita tidak sempat untuk menarik burung karena burung sudah melintas ya. Ini sudah selesai sholat maghrib baru kita onkan, sangat terlambat ya. Mudah-mudahan besok responnya mantap ya. Oke, salam sukses buat sahabatku semua. 3 bulan ke depan saya akan kembali ke RBW ini untuk melihat hasil perkembangan RBW ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut sholat maghrib.